Berikut adalah jumlah perwakilan tiap negara di babak final Australian Open 2024. Dan di babak final Australian Open 2024, hanya ada 4 negara yang berhasil lolos ke partai puncak. Keempat negara tersebut adalah China, Indonesia, Jepang, dan Malaysia. China dan Indonesia memiliki 3 wakil di babak final, sedangkan Jepang dan Malaysia memiliki 2 wakil di babak final. Indonesia sendiri berhasil meloloskan 1 wakil dari Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo, 1 wakil dari Ganda Putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan 1 wakil dari Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan final Australian Open akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Pertandingan final akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin dengan Guo Xinhua, Chen Fanghui. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di partai kedua, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan Tunggal Putri Jepang, Aya Ohori. Head-to-head 0-2 untuk keunggulan Aya Ohori. Di partai ketiga, Lai Peijing, Lim Chiu Sien akan melawan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, He Jiting, Ren Xiangyu akan melawan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Head-to-head 1-0 untuk keunggulan He Jiting Ren Xiangyu